Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Masa depan politik Rafizi semakin terancam di sebalik pelan noktahkan subsidi. Kurang 2 bulan selepas dikritik mengenai pangkalan data utama PADU, masa depan politik Rafizi Ramli kini menjadi perbualan dalam kalangan PKR dan pemerhati politik. Ia bukan sahaja berkait sama ada mekanisme PADU itu yang terpalit kontroversi pengumpulan data orang ramai mampu menyokong sistem subsidi bersasar yang masih belum jelas pelaksanaannya. Tetapi juga cara pemimpin kerajaan termasuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim dilihat tidak secara terbuka mempertahankan Rafizi ketika beliau dikecam beberapa pemimpin Barisan Nasional. Rasionalisasi subsidi di mana subsidi petrol dan diesel akan ditarik balik dan sebaliknya diberikan kepada golongan yang tidak berkemampuan berdasarkan data PADU akan dilaksanakan bermula dengan penarikan balik subsidi diesel seperti mana diumumkan Anwar. Pengumuman Anwar minggu lalu itu mencetuskan kebimbangan mengenai kenaikan harga barangan, menimbulkan persoalan sama ada Rafizi akan dibiarkan sekali lagi sendirian mempertahankan pelan subsidi bersasar. Sekiranya subsidi bersasar menimbulkan kemarahan rakyat, beberapa bekas pemimpin PKR berkata Rafizi yang akan membayar harga politik yang tinggi dan bukan Anwar. Ini kerana kata mereka Rafizi merupakan pencabar terdekat kepada Anwar untuk menerajui PKR. Rafizi yang pernah kalah untuk jawatan timbalan Presiden PKR di tangan Muhammad Azmin Ali pada pemilihan parti 2018 akhirnya berjaya menduduki jawatan itu selepas menewaskan Saifuddin pada 2022. Tetapi apa peluang Rafizi menjadi orang nombor satu dalam PKR? Seorang bekas pemimpin kanan PKR berkata, pengalaman dan parti itu mengesahkan kepimpinan tertinggi parti itu akan hanya berkisar dalam kalangan ahli keluarga Anwar. Rafizi tidak ada peluang, Anwar akan beri pada Nurul Izzah. Macam langkah Kajang, katanya kepada Malaysia Now, merujuk anak sulung Anwar yang dilihat berpengaruh sebagai penasihat di Kementerian Kewangan yang diterajui ayahnya.